Dalam video kali ini, kita akan menerokai secara mendalam pada bahagian-bahagian lain Suzuki RG Sport dan Suzuki RGV 120. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat sentiasa. Selamat datang ke channel Tinkerman Joe. Baiklah, topik kita untuk video kali ini ada 2-3. Ini adalah sambungan part 3, iaitu part 3.2. Topik yang pertama, sistem clutch. Sistem clutch dan transmisi Suzuki RG Sport dan RGV 120 adalah begitu ringkas dan tidaklah rumit. Saya mula menggunakan RG Sport di zaman Tok Kaduk tu, tahun 94. RG Sport saya tu pun automatic clutch, tak ada pakai clutch tangan lah. Baiklah, kelebihan dan kekurangan automatic clutch pada RG Sport. Saya buatkan pecahan 5 kelebihan, 5 kekurangan. Okey kan? Kelebihan yang pertama, penukaran gear yang cepat. Pattern atau aturan penukaran gear Suzuki RG Sport clutch auto ni sama seperti kapcah yang lain lah. 1 depan sampailah 5. Mungkin ada yang rasa macam ketinggalan zaman lah, tekan gear semua kat depan, tak ada congkir-congkir kan. Ada kelebihannya, ketahuilah koma-koma semua. Motosikal lumba di siri MotoGP, Moto2, Moto3, semua menggunakan pattern gear tekan di depan. Gear 1 sampai gear 6, dia tekan di depan. Bila nak drop gear, dia akan congkir. Jadi siapa yang guna RG Sport tu tak perlulah rasa macam ketinggalan zaman. Kalau dah MotoGP pun guna gear semua pattern tekan depan, okey lah tu kan. Kelebihan yang kedua, kos penyelenggaraan yang murah. Suzuki RG Sport clutch auto ni tak payah guna rubber damper ataupun silicon damper pada rumah clutch. Walaupun auto clutch tinggi sikit harga dia banding dengan kelas tangan tu, tapi dia tahan lama. Penggunaan jangka masa panjang, auto clutch memang menjimatkan. Kelebihan yang ketiga, enjin tak mati walaupun berada dalam gear 5, kita tak bergerak, dia tak mati. Sama lah macam kapcah yang lain, macam skuter kan. Walaupun dah dalam keadaan masuk gear, dia tetap boleh hidup walaupun kita tak bergerak. Kelebihan keempat, boleh menggunakan electric starter. Okey, bab electric starter ni dia umum. Yang 5 speed auto boleh pakai, 5 speed manual boleh pakai, RGV 120 boleh pakai dan juga RGX 120 juga boleh pakai. Model RG Sport kalau di Indonesia, Satria S 120 memang ada electric starter. Alat-alat daripada Satria S 5 speed adalah plug and play kepada RG Sport Auto. RG Sport yang ada clutch, RGV, RGX, semua kena custom lah. Ada potong sikit lah bagi dia
sama ngam-ngam. Ia seakan-akan plug and play, tapi ada sikit ubah suai. Cara nak pasangnya seperti berikutlah. Perlukan sedikit ubah suai seperti tebuk lubang crankcase sebelah kanan di bahagian bawah untuk pasangkan electric starter. Suzuki telah menyediakan sejak dari awal tapak untuk dibuatkan lubang. Sememangnya sudah disediakan tapak tersebut, cuma kita perlu buat lubang dan pasangkan saja electric starter motor tersebut. Saiz lubang tu kalau nak buat, perlulah mengikut saiz pada motor starter tu lah. Saiz yang paling ideal dengan tolerance adalah lebih kurang plus minus 25 ke 26 mm. Teruskan menuntun. Semasa membuat lubang tu, pastikan ia betul-betul terletak di tengah-tengah tapak lubang yang disediakan. Selain dari motor starter, kena pasang one way starter set serta gear yang berkaitan dengannya. Alat-alat lain juga diperlukan seperti solenoid relay starter dan juga fuse. Dan starter switch untuk start lah, dan wiring sikit lah, tak banyak. Pastikan wiring untuk ground lebih tebal untuk discharge elektrik lebih cepat supaya mengelakkan daripada elektrik motor starter itu overheat. Semua peralatan dan juga starter switch handle boleh diperolehi, boleh guna daripada model-model Suzuki Satria S5 Speed, Suzuki Tornado, Suzuki Shogun jenis lama lebih dikenali sebagai Shogun Kerbau, Suzuki FX110, nama lain Suzuki JSX110. Kebanyakan peralatan adalah interchange antara model Suzuki yang satu dengan satu yang lain. Bezanya 2-stroke dengan 4-stroke. Lepas korang pasang electric starter ni, janganlah action eh. Dan kelebihan yang kelima, sesuai kepada mereka yang tidak menunggang agresif, boleh bawa barang sambil pegang barang guna tangan kiri. Maknanya tangan kanan je yang kontrol. Bawa perlahan dekat-dekat rumah boleh lah. Kalau long distance tu, kuranglah ciri keselamatan kalau sebelah tangan. Dan lagi satu, ia sesuai untuk kaum wanita. Tak payah pening kepala nak tarik clutch ke apa ke kan. Seterusnya, 5 kekurangan atau kelemahan auto clutch. Teruskan menuntun. Pertama sekali, kekurangannya gaya orang veteran. Bertenang, bertenang, relax, jangan salah faham. Bagi teman lebih cakap lu. Veteran dari segi bunyi tukar gear tu, dia tak ada sambut macam yang ada pakai kelas tangan lah. Bunyi tukar gear macam tak ada kelas, dia macam malas je. Macam tu lah maksudnya. Jadi itu semua disebabkan clutch dan juga centrifugal clutch atau bahasa yang biasanya auto clutch shoe. Wear and tear kata orang kampung teman di Pekan Parit non. Tumpuan kita kena lebih kepada auto clutch shoe tu. Itu kena ganti sekali dengan dia punya rumah, sebab dia akan grip pada rumah yang elok lah. Kalau rumah tu tak elok, dah makan memang tak grip lah. Kalau kita tukar baru sekalipun, dah tukar baru semua tu, faktor minyak. Minyak kena betul. Tukar baru dua-dua benda tu, bunyi motor macam gaya orang veteran tu, settle semua masalah. Itu untuk Haji yang dah berumur lah. Spare part Haji pun dah banyak dekat online market kan. Haji Sport saya tu pun saya beli baru, keluar kilang lah. Tak ada apa problem lah, delay ke apa ke. Bila pulas terlebih sikit melompat atau orang terwili tak sengaja. Semasa saya pakai yang auto clutch dulu, saya offsetnya dengan bunyi exhaust yang garing. Masa tu saya muda lagi lah, memang agresif lah. Cara bawa pun macam orang nak race je kan. Sekarang ni dah blues. Okay, dah sampai. Teruskan menuntun. Setiap kali kita memulas throttle pada tangan grip belah kanan tu, apabila ia mengembang daripada bentuk asalnya, dia akan lock. Clutch shoe tu akan grip pada housing mengikut RPM. Lagi tinggi RPM, lagi dia grip lah. Auto clutch shoe ni fungsi dia sama je macam clutch lever tangan tu. Kalau clutch tangan tu, bila kita lepas clutch,
dia grip pada clutch. Auto clutch shoe ni berhubung dengan clutch plate melalui primary gear dan secondary gear. Mereka berhubung dan transferkan tenaga daripada crankshaft tu kepada gear. Jika primary gear itu haus, dia akan mengeluarkan bunyi anak ayam macam motor-motor lama tu lah. Selain daripada setting sprocket depan belakang, kita setting primary gear kecil atau besar untuk mendapatkan tenaga yang maksimal. Masa zaman kuno, Tok Kaduk dulu kami di Ipoh panggil secara setting ni setting gigi kecil. Primary gear ni dia macam sprocket tapi di dalam enjin, dia sprocket depan. Kecil gigi dia akan jadi pickup kuat. Besar gigi dia akan jadi top speed lah. Ikut sedar owner lah. Inilah sebenarnya rahsia standard tapi power. Kami kat Ipoh zaman Tok Kaduk dah buat benda-benda ni. Kaedah setting gigi primary ataupun primary gear ni boleh dilakukan kepada kedua-dua gear auto dan juga gear manual dan kepada semua jenis motosikal. Itu kelemahan pertama atau kekurangannya dan penyelesaian. Teruskan menuntun. Kekurangan yang kedua, semasa starting ada sedikit delay, tak banyaklah, sedikit saja. Dan setiap kali bila tukar gear juga ada delay seketika. Pada zaman Tok Kaduk saya dulu tahun 94, sementara menunggu model keluaran terbaru RG Sport yang menggunakan clutch tangan, ada di kalangan sahabat saya di Ipoh menggunakan clutch pada gear pedal tu. Maknanya dia orang buat sedikit modification, mereka convertkan instead of guna clutch lever pada tangan kiri, dikonvertkan pada gear pedal. Demo-demo tu melakukan setup mematikan fungsi auto clutch shoe. Yang elok tu kami buka lah. Auto clutch housing shoe sekali tu gantikan yang dah rosaknya, kemudian kami welding kan. Welding pada rod rebate tu, 3 spot. Weldingkan clutch shoe plate tu dengan clutch shoe housing. Bila nak pasang balik standard, kami gantikan je lah. Jika buat style Tok Kaduk macam ni, setting macam ni, kiranya sistem tu dah tukar menjadi clutch kaki lah, macam kereta lah. Kalau lepas terus gear lever kaki tu, dia mati lah, macam kereta jugalah. So masuk gear macam kereta, lepas clutch pun macam lepas clutch kereta lah. Maknanya slow and steady lepaskan, baru boleh gerak. Kesan daripada sedikit lepas Y tu, mendapatkan pickup yang sama macam gear RG Sport yang menggunakan clutch tangan. Kebanyakannya pada masa tu menggunakan sistem ni untuk menyertai perlombaan drag racing lah. Tak adalah susah mana pun. Korma pun boleh buat sendiri kalau ada welding lah, kalau pandai welding. Kalau tak pandai welding, bagi orang yang pandai welding. Welding tu biarlah tebal sikit bagi dia kuat. Zaman saya muda-muda dulu, mana ada barang-barang aftermarket ni, clutch stopper ke apa ke. Semua gunakan R&D sendiri, kemudian kreativiti. Teruskan menuntut. Kekurangan yang ketiga, kebas sebelah tangan. Sebelah kanan tu kebas je. Tangan kiri tu macam tak ada function, just pegang je. Tangan kanan je yang buat kerja, dia pulas throttle, dia tarik brake kan. Orang yang tangan kanan dia relax lah, orang tangan kidal ni susah sikit lah. Tak ada buat apa tangan kiri dia kan. Kekurangan yang keempat, teman pun tak tahu apa kekurangan keempat, kelima. Rasanya sampai tiga je lah kot. Tak tahulah apa kurang, macam tak ada lepas. Jenuh mikirnya, apa yang keempat kelima, macam tak ada. Kalau ada siapa yang nak nambah tu, bolehlah bagi komen. Okey, mengkomen semua. Setakat ini sajalah dahulu informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini.
Semoga ia memberi manfaat kepada korma semua dalam setup motosikal RG Sport dan RGV 120 masing-masing. Jangan lupa ya, tinggalkan komen untuk kita berdiskusi dan berbincang. Eh, sama lah tu kan. Apa benda yang kita boleh tukar-tukar fikiran. Rasanya dah habis lah kot optimize engine ni. Oh ya, lupa topik manual clutch, bab transmission oil dengan exhaust belum lagi ya. Tak apalah, lepas ni lah. Dah lama benar teman buat video ni. Lama sangat. Kau menantikanlah satu video mengenai ketiga-tiga topik yang tersebut lah. Maaflah panjang benar video ni. Takut kau mengantuk pula kan. Apa-apa pun, teman ucapkan terima kasih dan tahniah kerana berjaya sampai ke penghujung video ni. Sehingga kita berjumpa di video akan datang. Allah. Assalamualaikum.